tradisi. Hoi! Sumpah karate. Satu, sanggup memelihara kepribadian. Sanggup memelihara kepribadian. Dua, sanggup patuh pada jujuran. Sanggup patuh pada jujuran. Tiga, sanggup mempertinggi prestasi. Sanggup mempertinggi prestasi. Empat, sanggup menjaga sopan santun. Sanggup menjaga sopan santun. Lima, sanggup menguasai diri. Sanggup menguasai diri. Sumpah karate selesai, tenangkan pikiran, mulai. Merah putih, lambang Forky dan lambang Inkai. Hormat. Pada Dewan Guru, hormat. Pada Guru Madya, hormat. Sensei, senpai, sama karateka dan tempat latihan. Hormat! Sai! Kiri! Kemudian terima kasih kepada semuanya. Saya selaku orang Jogja saat ini merasa betul-betul terharu. Luar biasa. Pengen kita mengadakan acara seperti ini lagi. Pengen masing-masing di Gojo, kita masing-masing. Insya Allah, Inke akan tetap jaya. Os! Demikian dari saya, sekali lagi, terima kasih banget untuk semuanya. Hidup Inke! Hidup Inke! Hidup Inke! Hidup! Os! 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 Sudah mau mengikuti latihan dengan bersungguh-sungguh. Dan mudah-mudahan kita berikutnya pasti ada lagi lah. Mudah-mudahan. Ya, mungkin ini dari Sensei Bimo. Kita harapkan, atau teman-teman yang lain, Sensei Kus, terima kasih. Kami mungkin akan langsung balik ke Jakarta, yang ke daerah. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Os. Os. Tentu pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Simpe-simpe yang sudah ikut berpartisipasi. Mas Bimo, luar biasa. Mas Neng, dan anak-anak. Dan yang tidak lupa saya ucapkan teman-teman dari komunitas media ini luar biasa. Tentunya ini menambah motivasi dan menyebarkan informasi yang tentu positif untuk Inke. Os! Ya. Mungkin apa yang sudah kita keluarkan, keringat yang sudah kita teteskan, tidak ada artinya kalau kita bicara teknik ya. Tapi yang sangat penting adalah pertemuan kita saat ini. Ini yang tidak bisa kita ulangi. Ya. Oleh sebab itu, kalau tadi ditantang ke Mas Bimo, apa, Mas Bas, orang Jogja, saya mewakili orang Bali. Welcome, kalau kita suatu saat ingin kegiatan, mari kita prepare yang lebih baik. Ada Sensei Kus, ada Sensei Nyoman, tentunya kami juga akan berusahakan menyiapkan yang terbaik. Ini hal-hal yang kurang berkenan, barangkali kami mohon maaf. Dan sekaligus kalau kita tidak ketemu hari ini, mohon izin pamit sampai ketemu pada kesempatan yang luar biasa. Oh, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Os. Mas Bima yang sudah selalu mempromotori kita ke Sensei Marioto, Sensei Nyoman, Mas Neng, Ardiansah, Sensei, dan Sensei Baron, Siang Kadir, Tuan Rumah, Mas Bas, ini ada Pak Bambang, Pak Andi, Os. Jadi pesan saya kemarin
latihan yang detail, dan ingat, tingkatkan drive kita. Karena situasi pandemi dan lain-lain membuat kita drop. Hari ini menunjukkan betapa pride kita. Pesan kita sangat mendalam tentang Anda bahwa semangat dan kebersamaan selalu akan bersambung. Saya kira itu aja dan salam terima kasih, salam keluarga OIS. Pada seluruh siang, sensei dan senior-senior, kata senior-senior saya dari Jogja telah hadir, sensei Argo, sensei Pramono, sensei Kardi ya, terima kasih. Saya dulu orang Jogja, 10 tahun saya kuliah di Jogja untuk karate. Ya. Dan sekali lagi, saya hanya ingin pekik bahasa sandi kita, os kita teriakkan sekencang mungkin setelah saya ucapkan kata-kata saya. Bangga dengan kalian! Os! Saya bangga dengan kalian! Os! Saya bangga dengan kalian! Os! Terima kasih. Wow. Saya juga bangga. Os! Buka masker sebentar. Yo. Tangan gimana tangan? Tangan. Sini tangan ngikut saya. Angel. Satu, oke. Dua, siap. Tiga. Oke, kan os. Os. Inkai. Os. Tangannya lurus, kau. Ayo, ayo. Oh, dua, tiga. Inkai. Os. Terima kasih. Gaya bebas. Iya. Mantap.